Satu persatu orang tua menggendong anaknya menyeberangi derasnya banjir lahar Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Lumajang, Jawa Timur. Derasnya aliran banjir terpaksa harus mereka terjang demi bisa sampai di Sekolah Dasar Negeri Jugosari 03 yang berada di seberang sungai. Meski menantang bahaya, namun mereka tidak punya pilihan lain. Jalur ini menjadi satu-satunya akses warga lantaran jalan penghubung Dusun Sumber Langsep dan Dusun Sember Kajar tidak bisa dilalui. Jembatannya rusak ya? Gara-gara apa rusaknya? Berarti tiap hari kalau sekolah, kalau banjir gini harus nyebrang ya? Iya. Susah nggak itu? Akses yang sulit dan banjir yang merendam membuat hampir setengah dari jumlah siswa tidak datang ke sekolah. Mungkin yang masuk cuma daerah lembaga ini saja. Ya, pihak sekolah memang mentoleransi ya? Iya, betul. Jika sudah keadaan cuaca kurang bersahabat, kami memang mengkondisikan anak-anak bisa pulang lebih awal. Sebelumnya, banjir lahar dingin menerjang sejumlah daerah aliran sungai di Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya Sungai Kali Regoyo yang berhulu langsung dari Gunung Semeru. Terjangan banjir merusak sejumlah jembatan penghubung dan memutus akses warga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Lailatul Adha, RTV.